masak nasi kuning teman-teman. Nasinya udah kita cuci. Lanjut kita masukkan santan. Kita pakai santan kara. Lanjut Sri. Lanjut bawang putih udah dihalusin. Aduk, aduk, aduk. Oke. Oke, teman-teman. Ini lanjut kita kasih bubuk kunyit. Sudah. Nanti mama makan lagi. Nah, aduk. Sini aduk teman-teman. Udah ya. Kemarin beli mainan nih teman-teman. Tuh ada wadah nasi. Ada apa ini nak? Ada tahu, ada garpu, ada semuanya. Nah teman-teman, jadi kita ini alhamdulillah kita itu ada rezeki kacang tanah teman-teman. Kacang tanah ini kita dikasih sama Pak D. Dan ini lagi masak nasi kuning. Ini pisang kita panen kemarin, kita taruh sini 1, 2, 3, 4. Nah jadi kemarin kita juga kasih Pak D, dan kita nggak ke desa ibu, nggak ke desa mertua, karena sekarang tuh debunya banyak sekali teman-teman. Jadi debunya banyak ya, kita agak lumayan pikir-pikir kalau mau ke desa saat ini teman-teman. Nah kemarin teman-teman saya tuh bikin ini, bikin seblak Rafael teman-teman, tapi nggak saya videoin, nanti naik waktu ya saya videoin. Dan ini tuh rasanya enak. Mari makan. Duduk ah, jadi marah kalau nggak duduk. Biasanya lihat itu ham nak, pedas ham enak ya, nambah soalnya enak. Ayo siapa yang mau saya bikin ini resepnya, nanti saya share ya. Ham nak, ham, kamu nggak boleh ham. Bersin nak katanya mau. Nah itu mau. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau resepnya ini nanti aku share ya, kita bikin kontennya spesial masak-masak. Gue gak boleh deket-deket bapak gatal. Ini ya. Main gitu, ini mainnya. Main, yuk main. 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 Main.
Gede. Spesial nih teman-teman, tuh nasi kuning, nasi kerupuk, wah bisa jualan nih kita. Makan nasi kuning deh, aduh. Cuci telur nanti kan. Ternyata pintar masak teman-teman yang Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sayang dong, Mas. Enak enggak nak makannya? Enak enggak? Enak enggak? Oh. Enak. Anda nak besar ya? Enak teman-teman, ini nasi kuningnya, ini bihunnya, sambal tempe, telur. Suka nggak nak? Suka? Enak ya. Ini tangannya bisa nggak? Yang buat gue, kupu-kupu.